pertandingan babak kedua ini, Bung? Ya, mau tidak mau ini yang harus dilakukan karena... Dan tampaknya sempit karena... Dan ini yang harus dilakukan karena memang kuota pergantian pemain sudah terpenuhi. Dan mau tidak mau salah satu pemain dari Persib yang masih di lapangan harus menjadi kiper. Dan Huzovic yang the goalkeeper menggantikan posisi Made Wirawan. Mungkin hanya beberapa detik saja Huzovic berperan sebagai penjaga gawang di akhir-akhir babak kedua ini. Bojan jangan jauh ke depan. Masuknya kepada Yongki. Masih Yongki, sendirian Yongki. Bayang-bayangnya oleh Haryono. Lepas bola dia kayak Haryono. Tendangan gunting oleh Taufik. Hairul Irfan. Bentur Tony Sucipto. Tony Sucipto lagi. Ini Tantan sendirian. Dan wasit meniup peluit tanda akhir babak kedua. Skor akhir 3-0 untuk kemenangan Persib Bandung. Pemirsa Mercy TV, setelah ini Valentino Simanjuntak dan Abdul Haris akan membahas jalannya babak kedua, tetap di Mercy TV.